dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Anak-anak sekolahku, ikutin doa yang minat ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus, kami juga mencintai Tuhan Yesus, yang setia mengasihi kami. Amin. Yang setia mengasihi kami. Amin. Yuk sama-sama membaca mengambil dari kitab Roma 12 ayat 16. Ayo sama-sama yuk baca. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati sebelumnya kita nyanyi bersama-sama biar terus sekolah minggu 1-8 baca kitab suci. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita pesta gotilon, namun anak-anak boleh di rumah. Dan dari gereja, Amang Pendeta menyampaikan selamat pesta gotilon, selamat hari Minggu. Selamat merayakan syukur atas penyertaan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama dengan kami dan anak-anak yang di rumah boleh senantiasa bersyukur karena Tuhan memberikan kami pengharapan dan sukacita. Amin. Apa kabar anak-anak di rumah? Ya, keadaan sehat dan engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Apakah ada yang sakit? Engkau pun akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doamu. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan kepada kita tertulis di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan segala dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Anak-anak yang di rumah pernah mendengar SpongeBob seperti gambar ini. SpongeBob adalah seorang sahabat, sahabat laut yang warnanya kuning, dan dia berasal dari kata sponge yang dipakai oleh mama untuk mencuci. Bentuknya bentuk busa. Tahukah kamu bahwa sponge memiliki fungsi menyerap? Kalau dikasih dia ke air, dia akan serap air itu. Kalau airnya bersih, dia serap. Kalau yang kotor diserap enggak? Iya, diserap juga. Kalau warnanya warna kopi, diserap juga. Diserap juga. Nah, ternyata sponge adalah sesuatu yang menyerap semuanya. Bayangkan jika setiap anak-anak Tuhan menyerap, mengambil dari apa yang dilihatnya. Ada anak-anak yang suka berkelahi. Diambil enggak? Terkadang ada yang ambil. Tapi kalau anak Tuhan, dia tidak akan ambil. Nah, yang lain bagaimana? Apakah kalau ada anak-anak yang baik, dia melakukan yang baik enggak? Misalnya, ada seorang anak yang suka baca firman Tuhan. Dia baca. Nah, anak-anak yang lain lihat baca firman Tuhan. Apakah dia ingin baca? Anak-anak yang baik pasti akan ikut baca. Nah, anak Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah anak yang mau mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap orang memiliki dasar yang kokoh, memiliki iman yang kuat. Coba Amang tanya, pernahkah lihat rumah? Iya, rumah. Rumah ada lantainya. Ada. Dalam rumah itu, dalam lantai itu ada banyak dasar yang kokoh. Ada batu, ada pasir, ada semen. Semuanya dibuat untuk supaya rumah bisa berdiri dengan kokoh. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Anak-anak Tuhan yang pintar. Iya, pintar adalah anak-anak Tuhan yang memiliki dasar. Dasar kita adalah dasar firman Tuhan. Kalau anak-anak boleh belajar dengan baik, dia sukses. Karena apa? Karena dia tahu bahwa firman Tuhan mengajarnya untuk menjadi anak yang rajin. Anak yang rajin adalah anak-anak yang belajar dari Timotius. Timotius di waktu mudanya, dia belajar firman Tuhan, dia patuh sama orang tua, dan dia dipanggil Tuhan untuk menjadi sahabat Paulus, sahabat kita semua. Timotius menjadi anak yang kuat dalam iman. Dari mana Timotius belajar? Dari firman Tuhan. Bagian yang kedua, kita bisa belajar dari firman Tuhan, siapa yang ngajarin? Oleh gereja. Gereja, pendeta, sintua, guru sekolah minggu mengajar kita tentang firman Tuhan. Nah, kalau besok ternyata ada yang sakit, kira-kira kalau sakit enak gak? Enggak. Nah, kalau anak Tuhan, dia akan katakan apa? Tuhan, sembuhkan aku. Dan dia katakan juga kepada papa mamanya, papa mama doakan aku. Setelah itu, papa mama tolong sampaikan kepada pendeta, sintua, guru sekolah minggu supaya mendoakan aku. Nah, orang-orang yang dikasihi Tuhan butuh orang lain untuk menguatkan kita.
Caranya, mau berbagi doa, berbagi sahabat, bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan, anak yang baik yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun di masa pandemi COVID-19, firman Tuhan selalu beserta kita dan kita boleh sembuh, kita boleh selamat. Karena apa? Karena firman Tuhan menguatkan kita, memulihkan kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Kalau ada yang nakal bagaimana? Saling mengingatkan bahwa berbuat nakal itu tidak baik. Namun anak Tuhan akan katakan, aku berbuat baik karena Tuhan mengajarku, karena dengan berbuat baik, aku menjadi anak kesayangan Tuhan, dan aku menjadi orang yang berbahagia. Kalau ada SpongeBob, ingatlah bahwa SpongeBob boleh menyerap kelakuan baik dan jahat, namun anak Tuhan hanya menyerap kelakuan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menambahi hikmat padamu, dan memberkatimu kepintaran, dan kita boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, karena firman Tuhan selalu mengingatkan setiap anak yang baik akan tunduk pada perintah Tuhan. Terpujilah Kristus, sampai jumpa minggu depan, salam bagimu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang memberikan kami pondasi iman, bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk terus bersandar pada-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh kuat dimanapun kami berada. Walaupun masa COVID-19, kami belum bisa ke gereja. Kami rindu gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesabaran, dan di masa pandemik ini kami boleh belajar di rumah, kami boleh sekolah minggu di rumah, dan Tuhanlah yang memberikan kami kepintaran, dan pada saatnya kami boleh bertumbuh dan selalu mengingat Tuhan tak meninggalkan kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Oh,
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.